Oke guys, halo, assalamualaikum, balik lagi bersama saya di Member Channel. Kali ini gue akan bahas mengenai aplikasi yang sedang viral dan fenomenal, yaitu Satoshi BTCS Mining. Ini dia tampilan utama dari aplikasinya. Jadi tugas kita minimal satu kali dalam sehari itu mengklik tombol berikut, yaitu receive BTCS ya. Nah, kita klik satu kali sehari minimal ya, teman-teman ya. Dan ini adalah jumlah Bitcoin saya dari hasil undang referral yang akan saya WD hari ini. Dan poin utamanya adalah BTCS Satoshi yang akan mainnet 9 Juni dan saya memiliki 11 BTCS Satoshi. Berapa nilainya? Wow, kita tunggu aja. Pertama kita mulai klik profil untuk WD-nya. Kedua kita klik panah 2 tersebut. Kemudian kita klik Bitcoin yang akan kita WD. Selanjutnya kita klik penarikan, kemudian kita baca dulu di sini metode untuk penarikan, dan kita diminta untuk memasukkan alamat penarikan ataupun rekening kita mau narik kemana ya. Jadi di sini saya akan narik ke aplikasi pintu. Di sini saya untuk rekeningnya belum tahu, kita klik aja aplikasi pintu dan klik wallet kita. Kemudian di sini ada Bitcoin, karena kita akan menarik Bitcoin, kita klik Bitcoin. Selanjutnya di sini kita klik terima. Kemudian kita klik bagian wadres aletnya dan klik Bitcoin, kemudian kita copy, kalau udah muncul kita copy. Kita balik lagi ke Satoshi BTCS-nya. Kita tempel di sini, kita copy paste. Seperti itu, dan di sini saya akan menarik semua, kita tinggal klik aja semua kita tarik. Minimal untuk penarikan Bitcoin di aplikasi ini adalah 0,0002 ya teman-teman ya, dan kita masukkan password untuk withdrawnya, jangan lupa ya. Jadi teman-teman kalau punya passwordnya silahkan simpan. Kemudian kita klik penarikan dan penarikan alamat confirm. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan melalui email. Kita tunggu emailnya. Nah, sudah ada. Kemudian kita masukkan kode yang dikirim dari Satoshi ke kolom tersebut. Silakan daftar di kolom deskripsi, ada linknya, dan BTC berhasil ditarik. Oke, selanjutnya kita lihat statusnya. Di sini statusnya pending ya. Jadi masih pending karena kita melakukan penarikan pada pukul 7 malam, kebetulan tanggal 23. 7 malam biasanya akan masuk jam 2 siang, berarti besok ya tanggal 24 dia akan masuk. Oke, kita tunggu aja. Jadi teman-teman di sini silahkan daftar ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Daftar hanya melalui ID KTP, Vermu, dan alamat email. Jangan ketinggalan untuk mainnet 9 Juli. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi. Apakah udah komplit ya teman-temannya? Oh iya, saya di sini mendapatkan Bitcoin itu dari hasil undang teman dan ikut giveaway ya teman-temannya. Ini saya udah mengikuti kurang lebih 40 kali giveaway selama 40 hari, dan ya seperti itu. Setiap hari kita menang, nggak pernah kita nggak menang ya hadiahnya. Di sini ada big win yaitu 888 USDT ya teman-teman ya. Sangat luar biasa aplikasi ini. Makanya cepat-cepat klik daftar, karena tugasnya hanya sekali, satu kali dalam sehari, yaitu klik receive BTCS-nya. Oke, kita kembali lagi aplikasi BTCS-nya, apakah udah masuk ya? Kita buka, apakah udah komplit? Kita klik lagi BTCS-nya. Dan di sini sudah komplit teman-teman ya. Dia udah terkirim pada pukul 2 siang. Nah, di sini ada tanggal 24 tahun 2022 dan jam 2 siang. Kemudian kita balik ke aplikasi pintunya, apakah udah masuk ya teman-teman ya. Oke, kini kita lihat ini di aplikasi pintunya. Jos kandos banget ini aplikasi teman-teman. Silahkan daftar. Dan ini udah masuk Bitcoin ya teman-teman ya.
Nah, ini 100% tanpa deposit ya. Masih mining gratis dan dia masuk tanggal 24 April jam 2 lebih 12 menit. Jadi 12 menit dia masuk ke aplikasi ke rekening kita ya. Dan ini adalah estimasinya dari swap hari ini 1 Bitcase yaitu 500 USDT. Wow, mantap ya, di atas 5 juta teman-teman ya untuk 1 Bitcase ya. Segera daftar. Linknya ada di deskripsi saya taruh ya. Semoga kita bisa cuan bareng-bareng nanti di Juni ya. Kita tunggu aja karena ini gratis tanpa depositnya. Masalahnya kita ikutan. Oke, sekali lagi sekian dulu dah informasi dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.